Kembali dengan saya, Musa Fironi, di channel YouTube Aceh Esperanto Session. Sekarang saya berada di pameran asli peninggalan Baginda Rasulullah. Ini adalah pedang perang Amir bin Ash. Amir bin Ash merupakan salah seorang sahabat Baginda Rasulullah SAW. Beliau dilantik sebagai panglima perang Islam sebanyak 12 kali sejak masa Nabi Khalifah Abu Bakar hingga Umar bin Khattab. Beliau adalah panglima dalam pasukan infanteri sebelum dilantik menjadi gubernur Mesir. Lalu akhirnya beliau dikirim ke Yaman untuk menjadi pendakwah di sana. Beliau memiliki 28 bilah pedang termasyhur. Bilah pedang yang sangat luar biasa. Bisa Bapak Ibu lihat, tak pernah kita dapatkan pada masa-masa. Ini asli Bapak, asli artefak asli, bukan kaleng-kaleng, bukan pura-pura. Ini langsung diukirnya, sangat-sangat unik dan sangat langka. Insyaallah akan dipamerkan juga pada bulan Maret di Bandar Aceh. Boleh Bu Opa datang saja langsung ke Bandar Aceh.